mau deh, Zul. Jadi elok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kehadirat Allah panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan sampailah hendaknya kita ke bulan Ramadan al-Mubarak. Tak berapa hari sahaja lagi. Dan kita juga mendoakan agar bulan puasa kali ini dapatlah kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, yang sebesar-besarnya, dan juga layaklah kita menerima ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa sekalian, sambil-sambil saya bercakap ni tu yang hanyut sikit sebab saya tengah buat kerja lain tu, sedang share video ni sebanyak-banyaknya supaya satu jam kita berkuliah lebih kurang, orang lain pun di mana-mana saja yang dapat ikuti kuliah ini dapat juga ya keberkatan ilmu itu. Jadi ibu bapa sekalian, share lah yang mana-mana ada telefon dalam handbag, boleh buat keluar dan share sebanyak-banyaknya. Malam ini kita nak mengaji berkaitan dengan puasa. Saudara Zul tadi dia bisik pada saya, dia kata tu malam ni walaupun tajuk sepatutnya sirah, tetapi kerana nak puasa, kami minta Datuk bahas tentang puasa. Jadi malam ni kita akan bahaskan ringkas berkenaan dengan ibadah puasa. Ibu bapa sekalian, agak-agaknya puasa ni apa dia? Mudah kuliah kita ni, tak payah. Kita soal jawab, tanya, dah nak puasa sangat ni, masing-masing ni, apakah maksud puasa? Ketika saya buat pemulihan ajaran sesat tak lama dulu, pernah satu orang yang terlibat ajaran sesat, saya tanya, puasa ni apa tuan? Jawabnya ialah puasa ini berpuas-puasan, kata dia, orang sesat. Takkanlah tuan-tuan yang belajar puasa sokmo, puasa Isnin kami, tidak tahu artinya puasa. Puasa ni secara mudah ibu bapa sekalian ialah tahan. Tahan diri. Tetapi kalaulah kita belajar malam ini, maksudnya hanyalah tahan diri, tentu tidak membawa paham kepada kita nak tahan diri dari apa. Sebab nak buat ibadat, nak puasa ni, apa yang hendak ditahan diri berkait dengan puasa. Maka dengan sebab itu, puasa dari segi istilah panjang sikitlah maksudnya. Kalau tadi maksudnya tahan diri, tetapi dari segi istilah pula maksudnya ialah menahan diri dari perkara-perkara yang boleh batalkan puasa awak tu. Bermula terbit fajar subuh tadi hingga terbenam matahari maghrib tadi, dan disertakan dengan niat. Makna bila sebut puasa ibu bapa sekalian, dia mesti ada tiga benda. Ada tiga benda. Kalau kurang salah satu, tidak dipanggil puasa. Tak dipanggil puasa. Apa dia tiga perkara itu?
awak tahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang boleh batal puasa, kita akan bincang sekejap lagi. Kedua, tempoh awak tahan diri itu tidak lama. Tidak lama. Hanya bermula terbit fajar subuh tadi hingga terbenam matahari, yakni waktu maghrib, macam baru kita semayang tadi. Itu saja tempohnya, tak lama. Tahan diri tidak lama. Ni yang kedua. Dan ketiga ialah dengan niat. Awak kena niat. Kalau ada tiga benda ini, ibu bapa sekalian, dipanggil puasa. Tetapi kalau kurang walaupun satu saja, walaupun satu saja kurang dari tiga perkara tadi, tidak dipanggil puasa. Ha? Kan jelas molek suara saya tu lawan hujan yang turun tu. Tiga perkara. Awak tahan diri daripada perkara-perkara yang boleh batalkan puasa, dan tempoh awak tahan diri itu tidak lama, subuh tadi sampai maghrib kalang-kalang. Itu saja tempoh. Dan kena niat. Kalau ada tiga benda ni zul, puasa dipanggil puasa. Tetapi kalau kurang salah satu dari tiga, tidak dipanggil puasa. Contoh, dia tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Bagus dia ni. Bermula subuh tadi sampai maghrib sekarang, dia tak buat apa yang batalkan puasa. Dia tahan sungguh-sungguh dirinya. Okey, betul. Cuma dia tidak niat. Dekat nak buka dah, dia baru teringat, saya ni tak makan, tak minum, tak muntah dengan sengaja. Tidak, tidak, tidak. Alang-alang dah 5 minit lagi nak maghrib, saya niat puasa. Tidak sah puasa. Kena ada cukup 3 benda. Atau dia sudah niat puasa, okey, dan dia tahan diri ini daripada perkara batal puasa, betul. Cuma dia kata, ustaz, tahun ini saya ingat nak ambil shift malam lah, bermula lepas maghrib sampai subuh esok selesai. Saya nak ambil bahagian malam puasanya, sebab siang ni sudah lama sangat dah saya puasa siang. Diambilnya shift malam, tidak dipanggil puasa. Itu dia. Boleh faham tu? Maknanya ibu bapa sekalian, kalau tiga perkara ini ada, dinamakanlah puasa kita itu. Puasa. Ni maksud puasa. Kat mana dalilnya kena puasa? Pasal orang sekarang ni mengaji tinggi, cerdik. Ya. Lebih kurang 24 jam sehari semalam menadah kitab Facebook wal Google orang mengaji sekarang. Maka kerjanya apa dia? Mana dalilnya? Orang sekarang nak tahu dalil. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran kita. Yang ibu bapa akan dengar ayat ini dibaca oleh imam waktu semayang isyak sebelum terawih malam pertama. Biasa begitulah ke imam ni. Dia akan baca ayat ni. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, ditulis kepada kamu ibadat puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana ditulis juga kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu puasa juga. Mudah-mudahan bertakwa.
kalimah kutiba ni Allah sengaja guna kutiba. Terjemah tepatnya ditulis. Yang kita dengar biasanya orang terjemah diwajibkan pada kamu, difardukan pada kamu. Betul dah terjemahan itu. Cuma nak tengok hikmah dia. Kalimah kutiba ditulis, ditulis ni kenapalah Tuhan guna kalimah ditulis? Itu soalnya. Kenapa Ustaz? Ditulis kutiba, tidak disebut diwajibkah, furidhakah, diperintahkan ke untuk puasa ni, tetapi tidak, kutiba ditulis. Jawabnya, benda satu-satu benda kalau kena tulis, terlibat dengan tulis ni satu benda yang besar. Kalau benda tu melibat tulis, kena catat, kena tulis, ni biasanya benda ni besar. Ibu bapa sekalian ingat tak dulu masuk sekolah? Ingat. Tulis ke tak daftar? Daftar. Tulis. Kemudian masuk college, ambil LCE, ambil SRP, tulis ke tak? Tulis. Kemudian pulaknya masuk universiti, keluar boleh kerja, menikah, kahwin, tulis dah waktu menikah kahwin? Tulis. Semua orang kata tak ingat dah tu, tulis ke tidak waktu menikah dulu? Macam mana nak buat ni, nak beri ingat balik? Nikah pula lah, dah kena nak ingat pula. Ni saya buat contoh, bila benda itu besar, bahaya bergurau begini ya. Pasal bila saya nak punya orang rumah, saya tengok di rumah tuan, dia tengok saya. Ya. Ah, tulis. Menunjukkan besar. Besar. Jadi bila kata puasa, apa Tuhan sebut? Kutiba. Ay, ditulis. Awak semua ni kena ya. Ah, wajib. Kena fardu kutiba alaikum siyam. Diwajib kepada kamu ni puasa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang dulu. Bila sebut dulu ni, ahli tafsir kita pun kata, apa kata ahli tafsir? Orang dulu yang mula-mula sekali puasa ialah Nabi Nuh alaihi salam. Oh, lamanya. Lama ibadat puasa ibu bapa sekalian, sejak zaman Nabi Nuh tu. Adam, Idris, Nuh, ha, yang ketiga. Cuma halah ada beza puasa mereka dengan puasa kita. Kalau puasa, orang pertama puasa Nabi Nuh mengikut ahli tafsir. Kalau semayan, orang pertama semayang Nabi Adam. Cuma cara semayang Nabi Adam macam kita ketuk, tidak sama. Ada riwayat kata Adam sujud lalu tasbih. Sujud dan tasbih, ni cara semayang ketika itu. Puasa begitu juga. Puasanya dulu lain. Antara kita dengar, kalau Nabi Daud lah dah puasa, Nabi Daud ni puasa yang disukai, dikasihi oleh Allah ni. Nabi Daud puasa. Macam mana puasa dia? Selang sehari. Hari ni puasa, besok tidak. Lusanya puasa, kemudian tolaknya tidak. Selang sehari. Dia beza puasa Nabi Allah Daud AS dengan puasa kita. Orang akhir zaman ni tidak banyak, sikit sangat. Kalau Nabi Daud hari ni puasa, besok tidak, selang sehari. Kalau kita hari ni tidak, esok tidak, lusa tidak, tolak tidak. Begitu saja beza ni, tak banyak ya. Baik. Ha. Ini ayatnya, dalil suruh puasa. Ayat ni turun ataupun bahasa kitab fiqh disebut gini. Disyariatkan puasa itu pada bulan Syaban.
Dengar baik-baik. Jangan kata, "Ai, tak pernah dengar bulan Syaban." Tidakkah bulan Ramadan? Dengar dulu. Disyariatkan puasa itu dalam bulannya Syaban, tahun kedua hijrah. Yakni kalau tahun kedua hijrah, Nabi dah duduk Madinah masuk tahun kedua dah. Umur Nabi ketika itu 55 tahun. 55 tahun. Disyariatkan puasa tu dalam bulan Syaban. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ni nak kabarnya perintah syariat puasa dia turun dalam bulan Syaban. Bukan nak suruh puasa dalam bulan Syaban. Perintah tu keluar dalam bulan Syaban. Boleh faham benda tu? Ketika tahun kedua hijrah Nabi, Nabi dah masuk tahun kedua duduk Madinah, umur baginda 55 tahun, di bulan Syaban turun ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siapa habis ayat dalam bulan Syaban turun perintah ini, disyariatkan perintah puasa ini. Lalu bila turun dalam bulan Syaban, ha dah. Kalau terjemah bahasa kita, ya, terjemah bahasa kita ni nak beri faham mudah. Okeylah, puasa puasalah. Tapi bila nak mula ni? Nabi tanya. Turun dah perintah kena puasa, kutiba alaikumus siyam. Okey. Tapi bila turun ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bila turun ayat ni, maka jelas dah, ta'yin dah, sudah jelas dah puasa hak disuruh tadi nak kena mula syahrul ramadhan, bulan selepas Syaban. Rejab, Syaban, Ramadhan ni, Syaban, bulan selepas Syaban, Ramadhan. Apa kata Al-Quran? Unzila fihi al-Quran. Ramadhan ini bulan turun Quran. Kita tak nak tafsir, tak nak tadabbur ayat itu. Kita terus nak sebut tentang nasuh puasa ni. Hudan linnas, Quran ni petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sifatnya menjelaskan, membezakan mana hak betul, mana yang bengkok, yang luruh dengan yang batin. Faman syahida minkum syahra, sesiapa di kalangan kamu ni melihat anak bulan, maknanya bukan semua kena tengok. Faman syahida minkum, mufti ke naik atas menara kabel LLN ke contohnya, ataupun imam masjid negara naik pokok binja, pokok rengah tempat tinggi tengok nampak dah anak bulan contohnya. Faman syahida minkum syahra, siapa yang nampak anak bulan, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Maka kita yang dak naik bukit, dak naik kabel ni, apa kita buat? Tunggu depan TV. Tunggu depan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh 1 Ramadan jatuh pada car blackout rumah. Allah, mana aku tak tahu bila ni. Pergi ke dapur ambil ceh, ambil colok semua sekali nak cerok. 2 minit selepas tu ada balik, bateri ada balik. Berlari pergi ruang tamu, apa jadi? Sekian, terima kasih. Tak sempat dengar tuan.
telefon Aikim, telefon Aikim. Aikim, bila puasa ni? Dia kata besok. Bila dengar besok apa jadi malam ni? Terus terawih. Terus terawih. As-salatu tarawih. Oh, terasa malam ni. Terasa dah ya. Terasa tu. Terus terawih. Kenapa? Oh, dalam Islam dan dalam Yahudi, Islam dengan Yahudi ni tuang banyak sama, banyak sama. Asal dari sulbi Ibrahim belaka. Bani Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Bani Israel lahir Yahudi, Rubin, Syam'un, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulon. 12 Bani Israel itu. Mereka mari sulbi sama. Maka banyak benda sama. Kita ada kiblat, Yahudi ada kiblat. Kita ambil semayang, Yahudi ambil air semayang. Kita ada syahadah, Yahudi ada syahadah. Kita adanya hukum hablum minallah wa hablum minannas, mereka sama juga. The Ten Commandment tu dalam Torah yang dianggap 5 kitab awal tu, The Book of Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. Kan nampak cerdik tu bila sebut Inggeris panjang lacor tu. Haa, nak beritahu tuan, sama. Antara sama kita dengan dia apa dia? Sistem pertukaran hari di dalam Islam dan Yahudi sama. Itulah setiap kali masuk maghrib. Masuk maghrib tadi. Hari apa dah kita hari ni tuan? Ha, hari ni. Khamis dah. Masuk garis, hari baru. Kalau barat, dia lambat 12 satu saat ya. Kita hantar ucapan birthday tu 12 satu saat. Kepada sahabatku Haji Ibrahim, kami mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-162. Mudah-mudahan selamat sekian-sekian. Kita hantar pukul 12, 12 satu saat masuk dalam telefon dia. Dianggap hari baru bagi barat. Islam tidak gitu. Yahudi pun tak gitu. Masuk garis, hari baru. Tuan-tuan dengar pengumuman puasa tadi, katanya esok malam ni juga terawih. Dengar pula raya dah besok. Berlari kita sambil menangis sebab apa? Menyesal. Kan 30 hari puasa. Seminggu pertama tu mari sokmo terawih. Masuk minggu kedua hilang. Hilang dari surau masjid, dia sambung iktikaf di pasar raya ataupun ah tu dia. Maka mari sesal hatinya nak terawih kali terakhir dah. Pasal esok raya. Siapa di masjid orang tak terawih, orang takbir, tahmid, tahlil. Kenapa? Sebab masuk garis satu Syawal. Masuk garis satu Ramadhan. Nah, ni hari kami. Hari kami dah ni. Hari kami dah. Ya, ibu bapa sekalian. Ya. Baik. Jadi, turun dalam bulan Syaban pensyariatan puasa. Tetapi turun wahyu berikutnya menunjukkan bermulanya ibadat puasa itu bulan Ramadhan. Syaratnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nampak anak bulan puasa. Baik. Ni dalil daripada Al-Quran. Dalam hadis kita sudah maklum banyak sangat. Kita tak nak ulang benda sudah tahu. Malam ni pun kita dah tahu dah. Nak peringat balik saja sebagai tanda semangatnya nak puasa ni, nak kemas sikit mana yang lupa, mana yang sekian, nak ingat balik itu saja. Ni maksud puasa dan dalil pensyariatan puasa serta sejarah bagaimana ibadat puasa ini difardukan. Bila sebut puasa, apakah tuan-tuan yang gembira seronok ni nak puasa? Petang tadi dah kandar beras dah. Beli Maggi, beli sardin, kan nak puasa kan? Tuan-tuan ni sebenarnya layak ke puasa atau tidak? Ni nak kena selesai dulu. Nak selesai dulu, betul lah nak puasa. Saya ni ustaz layak ke tidak? Dipanggil wajib
ketidakpuasa. Entah-entah kita ni tak wajib sebenarnya, kita tak tahu. Kerana syarat orang nak berpuasa, wajib ada tiga benda. Ada tiga benda, kalau kurang salah satu, tidak wajib tuan. Tak wajib. Kalau kita tengok tiga perkara kat G, tiba-tiba kuranglah satu kedua, maka kita ni tak wajib. Maka sujud syukurlah kita pada Allah, nasib baik aku dah terlibat puasa ni. Contohnya, apa dia yang pertama? Ya, Islam. Islam. Orang bukan Islam tidak wajib puasa. Di pejabat kita namanya Kumar, apa kita kata? Kumar, awak puasa tak hari ni? Dia kata tak puasa ustaz. Astagfirullahaladzim Kumar, apa nak jadi awak ni? Jangan. Sebab dia tidak wajib. Tidak wajib kerana bukan Islam. So sekarang syarat pertama kita ada. Alhamdulillah ustaz ada. Tapi tunggu dulu, nak tengok ada dua benda lagi, ada ke tidak ni. Syarat kedua yang mewajibkan seorang itu puasa selepas syarat pertama Islam tadi, tak lain tak bukan, akil balik. Akil balik. Akil balik. Tempat kita ni pelik Zul, pelik. Kalau sebut akil mesti balik. Akil balik. Tempat kita ni pelik. Padahal akil lain, balik lain. Akil ni apa dia? Berakal. Ada orang dia berakal tapi belum balik. Macam anak-anak belum balik tapi akal. Ada orang balik tapi tak ada akal. Tempat kita ni kalau sebut akil mesti balik, tapi tak apalah. Nak beri faham mudah tak apalah. Syarat kedua ialah akil berakal, sempurna akal, lagi balik sampai umur. Dah balik ni umur berapa? Dia tak sama. Kalau orang tanah Arab, dia punya cuaca, punya pemakanan, dia mempengaruhi hormon manusia tu jadi balik. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh ni kita tengok kadang, fiqh sebut begini, tempat kita lain sikit. Kerana diambilnya perbahasan fiqh itu menurut kebiasaan orang-orang yang Arab. Tetapi tandanya ada. Iaitulah laki-laki bermimpi sehingga keluar maninya. Anak laki tu, anak bujang kita tu, yang kita dah buat bilik sambung belakang atas dapur tu, tiba-tiba dia bermimpi keluar maninya. Dia manja dengan kita. Anak bahasa dia lah, kena ajar, tunjuk ajar tuan. Apa boleh buat? Kata Abalung, Abalung ni balik dah. Balik macam tu, mimpi keluar mani balik. Laki-laki begitu belakang. Perempuan keluar haidnya, datang periodnya, datang haid pertama baginya. Anak kita di rumah, masing-masing kita tahulah, boleh jadi 11 tahun kanak-kanak perempuan dia mari bulannya, atau 12 tahun kah, mengikut keadaan masing-masing lah. Anak laki-laki biasanya tingkatan 1, tingkatan 2, bermimpi keluar mani. Ini sudah balik. Ini tanda anak bujang kita di rumah sudah balik. Maka cukup syarat dia kedua, wajib dah dia puasa, tak boleh main-main dah ni. Awak tahu ni puasa kerana awak sudah balik, tak boleh main tinggal macam ayah. Tengok tu, kita sebut balik ni. Mana dia sudah wajib dah puasa, kenapa sudah akil balik? Cuma akil balik ni tidak sama tahap umur ya. Ada orang kadang 13 tahun dekat tang satu. Kadang-kadang 14 tahun berlaku. Pernah berlaku di Selayang, tapi benda ni jarang berlaku Zul. 17 tahun laki-laki ni berlaku. 17 tahun tuan baru balik. Allah, maknanya terlambat. Yalah masing-masing. Tapi itu tidak pelik. Kata guru saya, ada lagi aneh umur 60 tahun belum balik. Saya kata betul ke tidak ni tuan guru? Mati dah tuan guru saya pun. Saya kata betul ke tidak ustaz? Dia kata betul. Pernah ditemui
umur 60 belum balik. Saya kata kenapa? Sebab dia tidak pernah sembahyang. Bila tidak pernah sembahyang, kita orang Islam, kita tak nak sangka buruk korang tak baik, maka kita sangka baik boleh jadi belum balik agaknya dia nak belum tak sembahyang. Begitulah. Belajar ni tidak payah. Asal boleh faham mudah saja, akil balik. Kalau tengok rupa masing-masing ni cukup syarat nombor 2 akil balik belaka ni. Kita ni bukan lagi balik tuan-tuan. Nak balik dah pada Allah. Allah takut dengar. Dengar nak balik ni takut sama. Takut tuan ya. Takut. Mati ni takut. Dua. Syarat ketiga tu, syarat ketiga ialah mampu berpuasa. Walaupun tuan Muslim, alhamdulillah. Walaupun tuan akil lagi balik, alhamdulillah. Tapi tak mampu puasa. Tak mampu, ada orang tak mampu. Ibnu Abbas, pupu Nabi, bila umurnya sudah masuk lanjut, tak larat dia berpuasa tuan. Itu yang terbentuknya kefahaman kita berdasarkan perbahasan fiqh. Ibnu Abbas bayar fidyah berdasarkan Nabi tunjuk. Ya, nas Al-Quran sebut. Fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya? Ya. Kalau tak mampu puasa, tidak wajib. Kenapa awak ni tak puasa ni bang, terbaring saja antara ruang tamu ni dengan dapur ni. Ni puasa ke mayat ni bang, teruk sangat. Maka orang ini tidak layak puasa. Kenapa? Dia tak larat. Ada orang tak boleh puasa. Kenapa? Saya nak puasa macam mana tu? Dengar perkataan puasa pun saya mari berdebar. Tak larat. Orang begini dipanggil tidak mampu. Jadi soal yang ketiga, mampu tak mampu ni, ini masing-masing lah. Ibu bapa sekalian, cek lah tengok betul. Kalau ada kemampuan, alhamdulillah ya Allah, puasa lagi kami tahun ini. Ha, tu dia. Mudah-mudahan ya, kita cukup syarat. Ya Allah, cukup syarat. Ha, ini syarat wajib puasa. Bila sebut syarat wajib puasa, dia ada pula dibahas oleh ulama kita syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, apakah benda yang kalau ada jadi wajib kita puasa? Okey, kita dah sebut tadi tiga perkara. Islam, mampu berpuasa dan akil balik. Satu lagi benda yang kita kena cermat juga ialah syarat sah puasa. Ada tiga juga. Ada tiga juga. Pertama, apa dia syarat yang kalau orang tu puasa jadi sah? Apa maksud sah? Diterima. Apa maksud sah? Ada pahala dari Allah sah. Pertama, Islam. Sama macam tadi. Kalau orang bukan Islam puasa, tidak sah, tidak diterima, tak ada pahala. Bahkan dia tak wajib pun. Jadi syarat nak sahkan puasa, Islam. Okey. Kedua, kedua mampu berpuasa macam tadi juga. Kalau awak mampu puasa, sah puasa. Kalau awak tak mampu, tak boleh. Dia punya nak puasa tuan-tuan dia sampai pensang-pensang ke diri. Sampai pensang, sampai jadi pitam, jadi hilang akal. Ini tidak sah puasa kerana tak ada kemampuan. Kalau awak mampu, sah, sah puasa. Tapi tunggu dulu syarat ketiga. Apa dia syarat ketiga yang menjadikan satu orang itu sah puasanya? Diterima ada ganjaran pahala puasanya. Iaitulah yang ketiga, umurnya tidak mesti akil baligh tetapi memadai tahap umur mumayyiz. Ha, dia beza situ je. Kalau syarat wajib puasa, Islam, akil baligh, mampu puasa. Kalau syarat sah puasa, Islam, mumayyiz, dia tak akil baligh lagi. Anak-anak kita di rumah belum keluar mani, belum datang haid lagi, tetapi dia berada satu tahap umur mumayyiz. Boleh beza baik buruk. Itu dipanggil mumayyiz. Boleh beza baik buruk. Anak kita tadika, tu kan kita ajar puasa. Alung puasa lu,
Wadik bagi duit RM10 sehari, dia puasa. Sah. Yang ni Allah terima, terima. Allah beri pahala, lagilah beri kanak-kanak yang bersih fitrah itu. Lalu kalau ada tiga benda ini, sah puasa sekalipun dia belum baligh. Memadai untuk sah puasa, anak itu sudah mumayyiz. Boleh beza baik buruk. Boleh beza baik buruk. Maknanya dia dah boleh fikir dah mana betul, mana tak betul. Ayahnya balik di rumah, buat masuk telefon dalam tandas semua. Maka dia beritahu kepada maknya, kenapalah ayah ni kalau setiap kali masuk tandas bawa telefon. Kita pun beritanya suami, awak, awak bang betul ke buat masuk telefon semua dalam tandas ni? Siapa khabar? Akil khabar. Kita kata betul. Kita orang lelaki ni confident semua. Betul. Dah kenapa awak masuk tandas? Saya nak guna torchlight, nak suluh. Takut apa ni tersumbat singki ke apa. Orang lelaki. Betul lah kerja dia. Anak katanya tuan dia boleh fikir. Peliknya awak masuk telefon dalam tandas. Ni dipanggil mumayyiz. Dia boleh beza dah. Ha, kalau anak cucu kita di rumah puasa walau belum baligh tetapi mumayyiz, di samping dua syarat tadi, sah tuan. Allah terima. Kita nak naik semangat anak cucu, berilah duit ke, beli hadiah ke, beli. Ya. Ini syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Maksudnya kita dah bincang dah puasa apa maksudnya dari segi bahasa dan istilah. Di manakah dalilnya puasa, kita dah baca dua ayat. Pertama, pensyariatan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam sampai habis. Ayat ini diturunkan, difardukan, disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Umur Nabi 55 tahun itu. Kemudian kita baca ayat berikutnya, bagaimana puasa diperintahkan permulaannya hendaklah dalam bulan Ramadan. Sebagaimana nas berikutnya menyebut jelas, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ada disebut syaratnya, antaranya faman syahida minkum syahra falyasum. Bila salah seorang daripada kamu dengan sifatnya adil, bukan fasik, maknanya menyaksikan anak bulan, diisytihar kepada orang awam semua sekali, maka puasalah kita. Dan kita bincang juga syarat wajib puasa tiga perkara: Islam, akil baligh, mampu puasa. Kita bincang juga tadi syarat sah puasa: Islam serta mampu berpuasa. Ketiganya mumayyiz, walaupun tak baligh tapi sudah mumayyiz pun sah puasanya. Banyak dah rupanya kita bincang. Sekarang kita nak buat penutup. Nak penutup dah habis dah. Ceramah ni tak boleh lama tuan ya. Kata guru saya, jangan ceramah lama. Kalau ceramah lama, jemaah mudah cedera parah, jatuh sakit, anxiety disorder, mari cemas. Oleh kerana itu saya sayang tuan-tuan ni, pendek je ceramah kita. Kita nak tutup dah. Nak tutup dah ceramah. Nak tutup dengan apa ustaz? Beberapa persoalan fiqh berkenaan puasa. Boleh jadi ustaz, saya beruh gigi, guna ubat gigi daki ustaz, berangin sampai dalam tekak, betul ke batal puasa saya? Kita nak bincang juga tu. Ustaz, saya ni dengar khabar nak injection bulan puasa cabut gigi, batal ke tidak? Saya cocok ni? Pun kita nak bincang juga. Ustaz, saya leluh, saya asma. Mari sebok dada saya, sperilah obat leluh tu, inhaler tu. Kebetulan inhaler habis hari tu, saya ganti dengan begong ustaz. Ngak dalam, apakah batal puasa saya? Ini kita nak bincang juga sikit sebanyak. Fekor puasa. Dah nak bincang guana ni, nak beri paham mudah. Kita buat kita buat cerita lah Zul. Nak beri paham mudah, nak beri paham mudah, kita buat cerita. Kita masukkan dalam cerita tu persoalan fiqh tadi. Mari kita mula, kita ambil satu hari puasa. Bayangkan dalam sehari tu apa benda berlaku yang berhajat kepada fiqh. Fiqh siyam,
fekah puasa. Kita mulalah dengan sahur lah. Ha, mula dari sahur. Mudah. Apakah maksud sahur? Sahur ni sebenarnya maksud dia makanan. Ah, ulang sekali lagi tu. Boleh. Maksud dia makanan. Lalu kalau tuan-tuan kata awak sahur tak lagi, terjemah bahasa tepat, awak makanan tak lagi. Itu sebenarnya. Kalau begitu tak berapa betul kita guna perkataan sahur. Kurang betul. Yang betulnya suhur. S-U-H-U-R, suhur. Apa maksud suhur? Makan, makan, makan. Yang tuan-tuan makan tu, lambung menangkap, lambung menangkap tu makan tu. Ha, makan tu dia panggil suhur. Lalu nak beri faham mudah, kita buat ayatnya begini. Mamak suhur akan sahurnya. Ha, itu betul. Mamak makan akan makanannya. Itu betul. Cuma ibu bapa sekalian Zul, dah kita guna perkataan sahur ni dah lama ya. Tak payah ubahlah tuan. Sudah guna, sudahlah, dah lama cukup. Jangan mentang kita baru belajar jadi sombong pula kita. Tak betul tu. Awak sahur tak betul. Suhur tak payah tuan. Dah faham sahur, sahur je lah, mudah begitu. Cuma nak tambah ilmu sikit tadi. Sahur dan suhur. Soalnya ialah, pukul berapa? Bukan Datuk Arimau ni. Pukul berapa tuan-tuan sahur? Itu dia. Pukul berapa tuan sahur? Pukul 11 malam ustaz, balik daripada terawih 8 rakaat. Walaupun masjid tu buat 20, saya ambil 8 saja, tapi saya tunggu keluar sama-sama biar nampak 20 saya ni. Ya. Tuan pun sahur pukul 11 atau pukul 10 malam. Adakah itu dinamakan sahur? Ha, tengok. Nak betul terus. Tahun ni nak betul terus. Tak nak dah rugi. Tak nak rugi dah. Adakah itu dinamakan suhur? Sahur? Ya. Jawabnya tidak. Sebab sahur ni ada waktu dia. Di manakah, bilakah waktu sahur? Tengok Al-Quran sebut. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun minta ampun. Nampak tak waktu sahur? Waktu tengah malam tu. Yang tuan bangun nak sembahyang, ya Allah, aku berdoa padamu di tengah malam ni ya Allah. Berilah isteri ku tu turun sikit suaranya tinggi semua kepada aku sampai terperanjat aku dah. Contohnya. Ah, waktu tuan bangun tengah malam itu, itu waktu sahur. Dah yang malam tadi tidak dinama sahur. Cuma fekoh ni tuan, dia luah perbahasan dia. Dia tak sempit macam kita ni. Luah. Macam orang kata nak bayar dengan beras juga. Sebab mazhab Syafi'i bayar dengan makanan ruji setempat. Dulu saya kecil sempat tuan bayar dengan beras. Sempat saya tuan-tuan, terlebihlah lagi saya ni sempat tuan-tuan, lebih lagi. Kerana masing-masing dah umur 200 tahun pun ada sini. Tengok dari segi rupa tu. Contohnya, saya sempat masa kecil dulu bayar dengan beras. Sekarang kita dah bayar dengan pitih. Pitih pula pakai transfer. Oh, ini bukan pandangan Syafi'i ustaz ya. Fekoh ni luah. Nampak ya? Kalau bayar dengan beras tuan, kita pun beri beras kepada fakir miskin, pada asnaf tu. Siapa dia boleh buka pula kedai jual beras kerana terlalu banyak orang mari atur beras. Lama-lama rosak berasnya. Nampak tak fekoh luar perbahasan dia. Beri pitih, beri. Lalu bila sebutnya sahur tadi, begitu juga luar fekoh ni. Kalaulah tuan tidak dapat bangun tengah malam kerana ada orang tuan bukan semua boleh bangun. Saya dah boleh bangun ustaz. Saya dah usaha macam-macam dah. Tu yang saya memang sebelum tidur saya terus makan niat sahur apa boleh buat. Saya jenis tak boleh bangun. Dia kata, isteri tak tolong ke haji? Tolong ustaz. Saya pesan macam-macam. Kalau saya tidur kan kejut saya nak ambil fadilat sahur.
Buat macam mana abang buat lah. Cocok dengan bunga api cucu ke, cocok suruh bangun. Ataupun dengan lidi basikal ataupun lah. Tak bangun dia. Habis macam mana nak buat ni? Boleh jadi dia ni keturunan Ashabul Kahfi. Memang jenis tidur tak bangun. Okey, orang begini ada masyakah, adanya kesusahan, fekoh meluaskannya. Ha, tengok guna fekoh ya, meluaskannya. Maka kalau itulah sekadar awak mampu sebelum tidur, tak boleh bangun sekarang, itulah sahur bagi awak. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ada menyebut, ittaqullaha mastata'tum, taqwalah, taatlah pada Allah setakat awak mampu. Awak mampu mana? Ah, buatlah. Sebab itu bila orang masuk Islam, pukul 11 pagi. Semayang yang paling dekat dengannya zuhur, pukul 1 suku tu. Dia wajib semayang tu. Eh, ustaz, dia baru masuk Islam, doa iftitah belum tahu. Tajwid dia tak pandai, tak pandai idrom. Tak ada. Terus semayang. Semayang mana? Ikut sekadar dia mampu. Walaupun dia tak faham, tak faham makna ya. Walaupun dia tak boleh baca Fatihah, ya. Dia sekadar ikut saja imam di depan. Tanya dia, awak pandai Fatihah? Tak pandai. Okey, tak apa. Awak pandai tak berdiri? Takkan tak pandai berdiri. Pandai? Ha, ikut imam. Dia ikut. Itu dipanggil semayangnya ittaqullaha mastata'tum, setakat itu. Bila dia dah pandai nanti mahir, tidak perlu qadha lagi. Ni dok mentang baru masuk Islam mu'alaf, kita pegawai JAKIM. Saya lah, saya buat contoh. Kita pun buat keluar surat. Adalah dengan ini saya memberi pengecualian sembahyang selama 2 tahun kepada penama yang baru masuk Islam sehingga dia mahir betul-betul. Tak boleh. Dia kena semayang terus setakat dia mampu. Ittaqullaha mastata'tum. Jadi sahur tadi begitu juga. Kalau memang betul tak boleh bangun, dah usaha pun tak apa boleh buat, kita buatlah sekadar kita mampu. Selesai tentang sahur. Okey. Tiba-tiba ada satu hari tu ustaz, kami bersahur terkejut lambat. Ada. Kali akan jumpa ni 30 hari akan jumpa. Hari kita terkejut lambat. Ada. Terkejut lagi seminit orang nak azan. Apa boleh buat? Kita kata Allah, aku ni kalau tak makan nasi memang tak tahan sekarang, apa boleh buat? Pergi ke dapur, ambil nak minum air Milo, tak sempat buat, letak Milo, letak gula, letak air panas gitu. Biar selesai. Tengah-tengah sahur, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah berlaku dah? Macam mana ustaz? Saya ni sempatlah suap masuk mulut, itulah satu-satunya makanan sahur saya dalam mulut ni. Diazam pula Tok Bilal itu, apakah boleh saya telan di dalam mulut, habiskan yang dalam mulut. Dengar betul-betul tu, saya kata habis dalam mulut, bukan habis dalam periuk. Dengar-dengar betul tu. Dengar betul. Apakah boleh saya habiskan dalam mulut atau wajib saya luahkan? Gini, kita pakai pandangan yang teliti, pandangan yang betul-betul halus ibadat kita. Ada pandangan kata boleh habis dalam mulut, tapi kita kira ginilah tuan, luahkan apa yang ada dalam mulut sebab sudah masuk waktu. Apa saja rezeki pada kita, itu sajalah qada kita. Sebab kalau kita pakai pandangan boleh habiskan dalam mulut, kali tuan tanya pula, yang kami suat tu asam pedas ustaz, tak boleh ke saya cuci sikit dengan setegak air pula dah. Ya dah, ya mana? Luahkan setelah masuk waktunya. Ada orang kata, selagi dak qomat, ni dia baca hadis, dia salah faham hadis. Ni berlaku sampai ke Mekah, bukan orang Arab ni, orang Malaysia kita. Saya kata tak boleh tu eh. Dah masuk subuh dah. Al-Quran sebut hatta yatabayyana khaytul minal abyadi wa khaytil aswadi minal fajr, tu benang putih benang hitam tu jelas. Dia kata ada hadis sebut selaginya tak qomat, kena habis dulu azan. Jangan kamu apa ni tinggalkan bahagian sahur kamu sih walaupun tengah azan. Ni sejarah azan dulu ada dua.
kadi azan. Azan Abdullah ibnu Maktum yang buta itu muadzin Rasulullah, dan juga azannya Bilal. Dua kali azan. Ha, itu dia. Kita takut tempat kita ni kalau buat dua kali azan, nak-nak bulan puasa. Azan pertama orang sahur, azan kedua orang buka, tu bahaya tu. Ya dah, ya guna. Ah, kena pasti betul. Rupanya nak bersahur ni kena bersiap sedia. Kena tuan, kena. Itu belum lagi kita ambil adab bersahur. Apa dia? Imsak. Apa maksud imsak? Pegang. Kalimah Arab membawa masuk pegang. Ada satu period yang awak kena jangan sentuh, pegang masa ini. Itulah Nabi SAW sebagaimana hadis riwayatnya Anas, bahawa baginda berhenti sahur. Dari jarak berhenti sahur dengan nak masuk solat subuh, katanya Anas, baginda berimsak, kira-kira masanya ialah apabila kamu membaca ayat Al-Quran pendek-pendek dengan kadar kelajuan sederhana bacaan, kamu sempat baca 50 ayat. Nak tahu Nabi imsak berapa lama? Ambil timer, baca ayat Quran pendek-pendek dengan qada sederhana laju. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 50 ayat. Lepas tu tengok berapa. Contohnya 15 minit. 15 minit lah lebih kurang imsak Nabi. Imsak Nabi. Cuma kalau bangun lewat nak imsak apa lagi? Makan selagi ada boleh, kerana sahur ni Nabi suruh sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi SAW. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu berkat. Dan juga bezanya puasa kamu dengan orang-orang terdahulu ahlul kitab ialah pada sahurnya. Mereka tak bersahur tuan, mereka tidur tu. Kita bangun sahur. Kita bangun sahur. Ya. Kemudian kita pun lepas sahur nak pergi ke masjid, ke surau, ke balasoh, masuk bilik air, beruh gigi dengan ubat gigi daki. Berangin. Berangin pudina tu. Semayang di surau, orang sebelah kata batal puasa awak ni sebabnya berangin pudina tu bau ni sampai ke dalam tekok. Kita kata Allah, betul ke batal puasa saya ni? Baru pukul 6 batal dah. Baru pukul 6 pagi batal dah. Sedih kita tuan ya. Tapi sabar dulu, tanya imam. Sebab yang kata kita batal tadi lebih kurang kita juga. Dia tu. Imam kata tak batal. Kerana memakai ubat gigi dengan qada sederhana sikit adalah diharuskan. Bila sebut sikit ni tuan, fahamlah maksud sikit. Ha, dibolehkan? Boleh. Ha, tak batal. Kita pun kata Allah muju tak batal, ya Allah. Kita pun duduk diam dalam surau, takut nak bergerak pergi ke mana, takut ada berlaku benda lain, takut batal pula, duduk diam je. Tengok-tengok dalam surau, jemaah buat bulatan, 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 nak tadarus Quran katanya. Kita pun mari sayu hati. Aku ni sudah 60 tahun tak pernah tadarus lagi. Ha, kita mari koreksi diri tu. Apalah jenis manusianya aku ni. Ay, aku nak tadarus lah tahun ni. Kita ambil Quran, cari satu halakah, tanya, tuan boleh saya tumpang sama? Ah, sila haji masuk. Kita pun masuk. Kita dengar orang mengaji. Dari satu orang tadarus. Dengar, dengar. Sehingga sampai gelerang kita. Sila haji. Kita pun tengok mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilawah tu dia. Biarlah. Minum air. Puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Abata sajakhodahaza. Dia baca ikhrah tiga. Contoh-contoh, saya nak buat contoh ni. Adakah dipanggil tadarus? Dipanggil tadarus. Allahuakbar tuan.
murahnya Allah Ta'ala ni. Dia anggap tadarut, dia anggap tadarut. Kerana sekadar itu dia mampu. Cuma agak-agaklah sikit. Mentang dia anggap tadarut, tahun depan Iqra 4 pula. Janganlah begitu tuan, belajarlah mengaji. Cuma nak kata murahnya rahmat Allah, dia kira awak tadarut. Walaupun duduk saja dengar pun. Kita pun habis tadarut balik di rumah. Tiba-tiba isteri kata, bang, mari ke dapur sekejap, tolong rasa makanan yang saya masak ni. Apakah hukum merasa makanan? Kenapa awak masak awal pukul 7 ni? Awak tak puasa ke? Dia kata, saya puasa. Cuma saya masak awal ni cadang, takut awak nak buka awal. Awak kan biasa buka awal sama, kata bini kita. Kita kata, dak dah, tahun ni saya nak puasa penuh. Kalau begitu bang, rasa makanan, apa hukum merasa makanan bagi orang puasa? Hukumnya diharuskan. Alhamdulillah ustaz, rupanya haru rasa makanan. Ya, tetapi kenalah faham apa maksud rasa. Rasa iaitulah letak di lidah kemudian ludah. Kalau letak di lidah kemudian telan, itu dipanggil makan. Batal puasanya. Ibnu Abbas kata, tidak menjadi batalnya puasa dengan satu orang merasa makanan dengan lidahnya untuk tahu rasanya kemudian ludah. Hukum boleh? Boleh. Ya, ibu bapa sekalian masuk bulan puasa nak jual cendol, lopak ikan, tepung bunga, tepung beko tu. Maka rasa sikit hujulah. Tidak batal, tidak batal. Ya. Kemudian kita pun naik atas mandi-mandi, katanya hari itu ada appointment nak cabut gigi. Kita pun pergi ke klinik pergigian Zaleha. Tuan tak kenal ni. Ni klinik gigi Kuala Berang lama dah tutup dah pun. Klinik pergigian Zaleha. Maka bila masuk dalam, dia kata, baring pakcik. Kita pun baring. Dia kata, buka mulut, buka. Maka dia injek satu injection pada gusi. Apakah hukum mengambil injection ketika berpuasa? Kata Imam Nawawi rahimahullah alaih dalam majmuknya, kitab fiqh besarnya, tidak membatalkan puasa sekalipun ditusuk satu orang dengan besi pada betisnya, membawa kesan pada otaknya. Contoh kita injek di perut ke, mari pening, tidak batal. Tapi ustaz, tidakkah diinjek ni dalam mulut? Ha, orang tanya. Kan mulut ni rongga? Betul. Kita kena faham kat mana bermulanya rongga. Tuan, ramai orang kata kalau cocok dalam mulut batal puasa. Tidak juga. Dia kalau melepasi rongga. Mulut ni mukaddimah, permulaan rongga. Tuan koma tak nak semayang, koma, dah batal puasa. Kan masuk air dalam mulut. Tak, ini bukan rongga. Tuan istinsyak tak, isap air dalam hidung, istinsyak, batal tak puasa? Tidak batal. Kan ini permulaan rongga. Kat mana dipanggil bermulanya rongga? Pertama, bila ulama fiqh ni bijak tuang ya. Dia kata apa dia? Antara perkara membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu. Sesuatu ni pula dibahas oleh ulama. Sesuatu tu syarat dia benda yang nampak. Udara, tuan nampak? Tak nampak. Tak nampak. Batal tak? Sesuatu yang nampak. Benda yang nampak ni banyaklah. Ring basikal contohnya. Kayu api kan benda nampak. Kalau tuan masuk dalam mulut kayu api, batal. Ini saya nak buat contoh mudah. Dan kat mana bermulanya rongga? Iaitulah apabila berubah rasa. Ingat tu, rongga ni bermula berubah rasa. Contoh kita masuk jari dalam mulut, tak ada apa. Kita tolak sikit dalam, hai, rasa macam nak muntah. Itu dah melepasi rongga. Tuan korek hidung. Di pejabat bulan puasa, kita ada kawan baik. Kita ambil jari dia, masuk hidung. Dia pun tak kisah pasal kawan baik daripada kecil lagi. Masuk hidung, tak batal. Tapi bila jolok dalam sikit, pedih tu. Itu dipanggil sudah masuk rongga. Tuan korek telinga tepi-tepi-tepi, tak batal. Tapi tuan masuk dalam sikit, mula hanyut. Hanyut. Itu sudah berubah rasa, dipanggil rongga. Jadi faham dah kita kat mana batasannya yang dikatakan memasukkan sesuatu dengan sengaja itu. Dan kalau nak ikut panjang lagi perbahasan ini,
Saya berhenti di sini sahajalah ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan kita sambung nanti. Kita sambung baca, dengarlah guru-guru kita, terutamanya yang membahaskan tentang puasa yang dekat dah kita nak lalui ini. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah terima kita hendaknya dan diampunkan dosa kita yang banyak ni sebelum masuk bulan puasa. Dan bila nak puasa ni, antara benda yang akan mari teringat dalam batin kita apa dia? Mak ayah kita yang sudah pergi, ni akan mari semua. Maka angkat tangan, ya Allah, berkat bulan puasa ini engkau ampunlah mak ayahku itu. Ni kalau petang-petang ni mak ni masaklah bubur kacang, mari teringat, ampunlah orang tua ku. Begitulah tuan. Mudah-mudahan diterima Allah kita ini hendaknya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.